Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Deti Maharani yang membahas sekitar masakan. Kali ini saya habis bikin puding macam Milo yang sangat simple dan praktis. Dan bagaimana cara buatnya, silakan simak video sampai selesai. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, nyalakan notifikasinya ya. Terima kasih. Sekarang kita tuangkan bahan-bahannya. Di sini saya sudah menyiapkan 1 saset chili plant dan 1 saset agar-agar plant ya. 5 sendok makan gula pasir, opsional ya untuk ukuran gulanya. Jika kalian suka manis, boleh ditambah lagi. Dan diaduk sampai tercampur merata. Dan masukkan susu UHT sebanyak 700 ml, boleh di mix ya, pakai air biasa. Dan saya di mixnya sebanyak 200 ml. Dan diaduk kembali sampai tercampur merata. Dan tambahkan sejumput garam. Ini sudah tercampur merata, sekarang kita masak menggunakan api sedang. Dan masukkan 2 saset susu kental manis. Dan dimasak sampai benar-benar mendidih ya pudingnya. Dan sekarang saya masukkan larutan tepung maizena sebanyak 2 sendok makan ya airnya. 1 sendok teh maizenanya. Dan dimasak sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Ini sudah benar-benar mendidih dan kita matikan api kompornya. Dan sambil diaduk-aduk sampai uapnya berkurang. Sekarang akan saya bagi 2 bahan. Bismillahirrahmanirrahim. Terbagi jadi 2 bagian. Sekarang yang satu akan saya kasih teh matcha ya teman-teman, sebanyak 3 sendok makan. Tuangkan ya. Dan diaduk sampai benar-benar tercampur merata. Mumpung masih panas, ini cepat terlarut ya matchanya. Ini sudah tercampur merata. Sekarang kita tuangkan yang green tea ya, atau yang matcha. Bismillahirrahmanirrahim. Dituangkannya jangan sampai full ya teman-teman, setengahnya saja. Dan sekarang kita diamkan hingga benar-benar pudingnya mengeset ya. Dan untuk yang bagian atasnya akan saya kasih susu Milo ya teman-teman, 2 saset. Dan kita masukkan susunya. Dan diaduk sampai tercampur merata ya. Ini sudah tercampur merata, sekarang kita tuangkan ya. Ini puding matchanya sudah mengeras, sekarang akan saya tuangkan susu milonya, puding milonya ya. Pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim. Ini udah saya tuangkan semuanya teman-teman, dan sekarang kita diamkan benar-benar hingga pudingnya mengeset ya. Alhamdulillah, puding matcha Milonya sudah selesai teman-teman. Sekarang akan saya coba dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, cantik sekali ya perpaduannya. Ini sangat cantik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Manisnya pas. Super creamy dan super lembut sekali ya teman-teman. Rasa milonya dan rasa matchanya. Oke teman-teman, inilah resep puding matcha milo yang dapat saya bagikan untuk saat ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu setia di channel Diti Maharani. Mohon maaf atas segala dan kekurangannya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.